Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat sore guys, dimanapun anda nonton channel saya ini, dalam keadaan apapun semoga baik-baik saja ya guys. Dalam kondisi apapun saya selalu doakan semoga baik-baik saja, dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Woyo woyo. Dan jangan lupa madang, nek ramadang semaput. Nikmati guys, bahannya seperti ini guys. Tapi ini prediksinya super guys. Bahan ini berasal dari bahan tunggal yang dipecah, yang tidak sengaja dipecah, ya. Dan ternyata dalamnya wulung, guys. Kualitasnya kemungkinan bagus, guys. Nah, biasanya wulung terbaik itu kalau nggak di tengah sekalian, yang di dekat kulit, ya. Kalau di tengah sekalian itu karakter wulung keong, ya. Yang karakter wulung model kayak gini yang dekat sama kulit, guys. Kali ini kita akan gosok yang namanya wulung. Kalau di tempat lain bisa dikatakan yaman wulung. Kalau ada juga yaman api, kecubung api, dan sebagainya. Tapi kalau di Kebumen itu wulung guys. Bahkan ada yang nyebut kecubung wulung. Cuman akhir-akhir ini karena kecubung wulung identik dengan yang ungu, yang itu jadi kita sebutnya wulung guys. Itu udah dari dulu guys. Ya, ini prosesnya seperti ini hasilnya. Nanti kita lihat ya. Woyo woyo, ikuti terus guys biar nggak gagal paham. We'll be right back.
Anda bisa melihat buktinya ya. Itu casing HP-nya merah, senterannya merah. Sama ya. Kita sebut merah karena apa? Ini perbandingan dengan casing handphone-nya. Handphone-nya itu warna casing-nya, ini senterannya. Oke, kita lihat posisi lagi di outdoor ya, guys. Ini kelebihannya. Anda bisa membandingkan ringnya, itu ringnya udah kenapa dimasukkan ring hitam, salah satunya adalah untuk pemanding, keduanya untuk estetik ya. Ini orang-orang muda, anak-anak muda, dim kantoran, yang tidak suka terlalu menonjol, sukanya misterius ya. Nah ini, bahkan mengkilatnya lebih mengkilat batunya daripada ringnya. Padahal ringnya cacatan ya guys. Itulah menandakan bahwa batu ini memiliki kepadatan yang bagus. Ini dari samping itu mengkilat batunya daripada ringnya. Batu ini memiliki kekerasan yang bagus, kepadatan yang bagus, ya, dan minim pori-pori. Nah, ini dari samping ya, guys. Ini cocok sekali dengan pada generasi Z. Generasi-generasi sekarang yang masih malu-malu mungkin kalau pakai cincin yang jumbo-jumbo. Dan untuk aktivitas kerja sehari-hari, bahasanya kantoran, tidak terlalu menonjol, tapi menimbulkan efek elegan, misterius dan berwibawa guys ya. Ini menggunakan wulung ya, ini keren banget. Terbuat dari batu asli, bergaransi kalau dari saya 100% batuan natural ya. Jadi untuk bahasanya, untuk estetikanya keren, kualitas batunya bagus dan batunya natural. Kadang kita kalau pakai barang ya guys, batu terutama, sebagus apapun, semenarik apapun, kalau batunya itu sintetis atau batu batu buatan, batu sintetis, pewarna atau gimana, itu rasanya kayak kurang. Ya, itulah nilai prestisnya di situ, guys, sebuah batu, guys. Ya. Perbandingan sama-sama warnanya, sama-sama itu, kalau batu bagus sama enggak, tetap rasanya itu marem yang asli natural. Oke, sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang minat bisa hubungi WA saya 0859 2400 8996. Woyo woyo.